Misa Panitia Kerja atau Panja Transfer Daerah Banggar DPRI, DPR RI melakukan sosialisasi transfer ke daerah atau TKD kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Bandung. Dalam sosialisasi ini, Panja Banggar DPR RI menegaskan melalui Money Follow Program, desa dapat membangun Indonesia secara mandiri. Panitia Kerja atau Panja Transfer Daerah Banggar DPR RI melakukan sosialisasi transfer ke daerah atau TKD kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Bandung yang dipusatkan di Aula Gedung Muhammad Toha Komplek Pemkab Bandung. Tim Panja Transfer Daerah Banggar DPR RI yang diketuai Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong sistem Money Follow Program untuk menciptakan domestic demand. Dengan Money Follow Program ditegaskan bahwasannya membangun Indonesia dapat dimulai dari desa atau desa dapat membangun Indonesia secara mandiri. Semua secara nasional, daerah-daerah ini, kabupaten, kota, provinsi, ketergantungan terhadap transfer daerah ini dirata-ratakan masih 68%. Artinya kemandirian fiskal ini belum bisa kita wujudkan. Ya, kita berharap ke depan dengan adanya undang-undang HKPD ini, baik pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, sampai desa, ini sudah bisa mandiri fiskalnya. Artinya bagaimana terobosan-terobosan inovasi dari pemerintah daerah, Pak Bupati, para Pak Kepala Desa, mampu menciptakan mengelola daerahnya itu secara mandiri. Dengan Money Follow Program, desa dapat menjalankan tugasnya dalam mengelola anggaran sesuai dengan program kebutuhannya secara mandiri. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.